Kita di sini dari Core Team Worth It Up Day Kota Tomohon telah melaksanakan kegiatan clean up bersih-bersih di Kota Tomohon. Nah, untuk itu, di sini kita telah terkumpul sekitar 22 organisasi dan ada 50 relawan individu. Saat ini kegiatan World Cup Day itu dimulai pada jam 7 pagi dan selesai pada jam 10 pagi. Sementara pada saat ini para relawan dan komunitas masih dalam proses pengumpulan sampah. Sampah yang dikumpulkan itu adalah sampah plastik dan lainnya. Kegiatan ini kami mencanangkan slogan kami 13 juta bersatu Indonesia bersih, sampah bukan warisan. Saya Karlin Senduk, Ketua KNPU Kota Tomohon, ingin mengajak masyarakat Kota Tomohon, khususnya pelaku-pelaku usaha, agar dapat lebih memperhatikan sampah-sampah yang ada di Kota Tomohon. Bersatu Tomohon, bersatu Indonesia bersih, bersatu Indonesia bersih. Kami 13 juta, kami relawan 13 juta. WCR Tomohon 2021, Nursula, maju. Tomohon bersih.